Wahai, lihat teman, ternyata di sini terdapat dedaunan tangan caw nih guys. Wih, di pohon caw maksudnya guys. Kira-kira di dalam terdapat hewan apa ya guys? Yuk kita buka aja guys. Wow, ternyata di dalamnya sudah kosong teman. Yuk kita lihat ke dalamnya guys. Wih guys, ternyata di dalamnya terdapat si lobster air tawar guys. Widih guys, kakak dapat lobster air tawar nih guys. Baru aja turun kakak udah mendapatkan lobster ya. Widih, dan ini ada satu lagi teman. Wow, loncat tuh guys. Kita cuci dulu ya sebelum masuk ke dalam ember teman. Nice, good, sudah bersih. Kita masukin lagi ke dalam ember. Mantul sekali guys. Kira-kira di dalamnya terdapat hewan apa lagi ya? Widih guys, lihat tuh teman, ternyata di dalamnya ada seekor kepiting guys. Widih, ada si tuan krep guys. Nice, good, widih, ukurannya cukup lumayan besar nih guys. Widih, capitnya besar teman tuh. Widih, mengerikan ya. Yuk kita masukin aja ke dalam ember teman bersama si lobster. Yuk kita bawa sisir lagi guys. Kita lanjut lagi yuk. Kita let's go. Wih guys, itu apaan teman? Wow, ternyata di sini terdapat dua telur nih guys, berwarna pink dan juga berwarna ungu guys. Wadidaw, kira-kira di dalamnya terdapat hewan apa ya guys? Yuk kita langsung aja pecahin teman. 1, 2, 3. Guys, nice, good, ternyata di dalamnya terdapat 3 ekor ikan guys tuh. Wow, ada yang paling besar berwarna kuning nih, kira-kira ini ikan apa ya? Ayo kita ambil dulu teman. Wih, lihat guys, besar sekali. Wow, ternyata ini adalah ikan betok teman, alias ikan red devil guys. Widih, kita taruh aja guys dalam ember ya tuh. Lihat teman, ternyata ikannya ada yang berwarna putih juga guys tuh. Widih, cantik sekali nih, lumayan buat ditaruh di akuarium kakak yang ada di rumah ya. Mantul, nice, good. Nah, ini ada telur yang berwarna ungu nih guys. 1, 2, 3. Yuk kita bukain aja guys. Wow, ternyata di dalamnya terdapat 3 ekor lagi ikan guys. Wow, ternyata ini adalah ikan hias guys tuh. Ini adalah ikan komet. Wih, lihat guys, ada yang loncat ke bawah tuh guys. Yuk kita ambil, kita cuci dulu sebelum masuk ke dalam ember ya. Soalnya kotor sekali nih. Wih, udah bersih nih guys. Yuk kita masukin ke dalam ember. Mantul sekali guys. Yuk kita ambil sisir guys. Kita mau lanjut lagi ke selokannya teman. Kira-kira di selokan terdapat ikan apa aja ya? Wow, lihat teman, ternyata di sini ikannya tuh guys. Yuk kita langsung aja sisir guys. Kakak mau nyisir ikan yang berwarna putih dulu nih. 1, 2, 3. Yes. Mantul sekali guys. Wow, ternyata ini adalah seekor ikan koi berwarna putih guys. Atau ikan koi albino. Wow, mantul sekali. Wih guys, ternyata di sini juga terdapat ikan yang paling besar ya teman. Wih, ini berwarna oranye. Ini adalah ikan emas indukannya teman. Yuk kita lanjut lagi. Kita bawa sisir dulu guys. 1, 2, 3. Wow. Lihat guys, kakak mau nyerok ikan semuanya guys. 1, 2, 3. Oke, akhirnya kakak mendapatkannya guys tuh. Wow, kakak sekaligus dapat 4 ekor ikan emas guys. Berwarna orange. Mantul-mantul sekali. Dan ini ada satu ekor lagi guys. Wow, mantul-mantul sekali guys. Kayaknya di sini terdapat lubang nih guys tuh. Lihat guys, ternyata lubangnya sebelah sini guys. Wih, ini lubang ikan apa ya guys? Yuk kita pancing pakai tangan aja guys. Supaya dia mau keluar nih. Ayo ikan keluar. Wow guys, ternyata ada yang keluar dari lubangnya teman. Wih, ternyata itu adalah lubang ikan betok guys. Widih, dan ini ada satu lagi nih guys, bisa ditangkap. Wih, akhirnya kakak menangkapnya nih guys. Widih, wow, ada ikan red devil ya guys. Nice, good, mantul-mantul sekali. Yuk kita pakai sisir aja guys supaya gampang ya guys. Wih guys, tuh ada ikan lagi guys tuh. Satu, widih, dia masuk lagi. 1, 2, 3. Widih, akhirnya kakak mendapatkannya tuh. Wow, ternyata ini adalah seekor ikan jaguar guys. Alias ikan predator tuh. Lihat guys, warnanya cantik sekali. Udah kelihatan, sudah keluar teman tuh warnanya tuh. Alias udah kelihatan ya guys tuh. Wow, bertotol-totol. Wow, mantul-mantul sekali teman-teman. Yuk, kita let's go lagi menunggu ikan yang keluar dari lubangnya teman. Kira-kira selanjutnya bakal keluar ikan apa ya guys? Yuk kita tunggu aja guys, kita pancing pakai tangan. Satu ikan, ayo ikan keluar. Ayo satu ikan keluar juga gak apa-apa. Nanti kita tangkap guys. Wow, ternyata banyak guys. Kakak harus gunain sisir guys. Widih guys, ada ikan berwarna putih itu guys. Widih, kira-kira itu kan apa ya? Wow, kakak harus menempatkannya nih guys. Wow, ternyata itu ikan putih adalah ikan betok guys. Wadidaw, ikan berwarna putih. Widih, keren sekali guys tuh, warna yang cantik ya. Kita tangkap, kita masukin ke dalam ember semuanya guys. Mantul sekali teman-teman. Nice, good. Lihat teman-teman, ternyata penghasilan kakak hari ini sudah lumayan banyak guys. Kakak harus pamit pulang dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye teman-teman.